Dan sungai itu menjawab, sebab aku dipaksa mengalir ke kota tempat manusia merendahkan dan mensia-siakan diriku, dan menjadikanku minuman-minuman keras, dan mereka memperalatkanku bagi pembersih sampah, meracuni kemurnianku, dan mengubah sifat-sifatku yang baik menjadi sifat-sifat buruk. Dan aku mendengar burung-burung menangis, dan aku bertanya, mengapa engkau menangis, burung-burungku yang cantik? Dan salah satu dari burung itu terbang mendekatiku, dan hinggap di ujung sebuah cabang pohon dan berkata, anak-anak Adam akan segera datang di ladang ini, dengan membawa senjata-senjata pembunuh, dan menyerang kami seolah-olah kami adalah musuhnya. Kami sekarang terpisah di antara satu sama yang lain, sebab kami tidak tahu siapa di antara kami yang bisa selamat dari kejahatan manusia. Ajal memburu kami kemanapun kami pergi. Kini matahari terbit dari balik puncak pegunungan dan menyinari puncak-puncak pepohonan dengan rona mahkota. Kupandangi keindahan ini, dan aku bertanya kepada diriku sendiri, mengapa manusia mesti menghancurkan segala karya yang telah diciptakan oleh Allah?